Pengulangan pada algoritma. Struktur perulangan. Perulangan adalah instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi secara berulang sesuai persyaratan yang ditetapkan. Struktur instruksi perulangan pada dasarnya terdiri atas kondisi perulangan, suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi. Badan atau body perulangan, deretan instruksi yang akan diulang pelaksanaannya. Pencacah atau counter perulangan, suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Jenis perulangan, 1 for, 2 while, 3 do while. For, pernyataan for digunakan untuk melakukan looping. Pada umumnya looping yang dilakukan oleh for telah diketahui batas awal, syarat looping dan perubahannya. Selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi. Bentuk umumnya for dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma perubahan tutup kurung. Kurung kurawal buka statement titik koma kurung keluar tutup. Contoh programnya. Contoh ketiga. Contoh keempat. While. Perulangan while banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Pemeriksaan kondisi pada while dilakukan sebelum bagian pernyataan atau statement. Oleh karena itu ada kemungkinan bagian pernyataan pada while tidak dijalankan sama sekali, yaitu jika kondisi yang pertama kali bernilai salah. Contoh program while. Satu program untuk menampilkan bilangan menggunakan while. Contoh pertama. Kedua atau B. Contoh ketiga atau C. Dua, program untuk menampilkan huruf A kecil sampai Z. Tiga, program untuk menampilkan tulisan hello sebanyak 10 kali. Empat, program while dengan menggunakan inputan.
Do will. Pernyataan do will mirip seperti pernyataan will, hanya saja pada do will pernyataan yang terdapat di dalamnya minimal akan sekali dieksekusi. Jadi dengan menggunakan struktur do will, sekurang-kurangnya akan terjadi satu kali perulangan. Pada struktur do will, kondisi pengecekan ditempatkan di bagian akhir. Hal ini menyebabkan struktur pengulangan ini minimal akan melakukan satu kali proses walaupun kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi dalam kurung bernilai salah. Bentuk umumnya seperti ini. Contoh program do will. Satu program untuk menampilkan bilangan menggunakan will. Contohnya seperti ini. Contoh kedua atau B. C. Program untuk menampilkan tulisan Hello World. Yakni seperti ini. Oke, sudah selesai semua.